Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar dari Lesti dan Rizky Billar semalam ya. Dimana semalam kedatangan tamu spesial nih, yakni Rian The Massive ya, Masya Allah. Berkah selalu nih rumahnya kakak Rizky Billar. Dan di sini Rian The Massive langsung perform nih bersama Abah Faldi ya. Duet bareng nih, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini yang disebut rezeki yang selalu barokah katanya nih. Ada komentar dari akun Instagram cherry.id ya. Bismillah, semoga ada lagu terbaru buat Billar untuk Baby L. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ada Poppy Fatima, aduh pengen deh cepet bikin studio musiknya. Terus ada konten-konten nyanyi gitu bareng penyanyi yang lainnya di Laser Entertainment. Dan at Ferry Fernandez, at Valdi Akbar. Udah setahun ya, kenapa nggak dirilis sih lagunya? Bagus banget padahal. Kemudian ada komentar dari Iyoh Rohayati 96. Alhamdulillah, tamu yang udah lama ditunggu akhirnya datang juga. Dan kemarin siang nih ya para sahabat, dimana kita tahu nih kakak Rizky Billar syuting JWB di Persari ya. Dan di sini diunggah oleh akun Instagram Rosdiana Liri Rohili. Dan kita juga senang banget nih setelah kakak Rizky Billar pulang syuting, malamnya langsung ada tamu spesial yakni Bang Rian The Massive. Bang Rian The Massive ini memang bisa dibilang sukses ya dalam karirnya, sehingga kakak Rizky Billar pun terinspirasi dengan lagu-lagu Rian The Massive. Dan ada unggahan juga nih dari Valdi Akbar, akhirnya bisa juga kolaborasi lagi sama idola gue Rian Pradipta. Dan di sini juga bisa kita lihat nih para sahabat, benar-benar perform yang sangat menarik sekali ya. Ternyata Abah Faldi pintar juga nih main pianonya. Langsung ada komentar dari Bang Adlin Rambe di feednya Faldi Akbar ya. Gua di crop. Kemudian Faldi Akbar menjawab komentar dari Bang Adlin karena selebihnya salah chord. Tak lupa juga ada Putra Patinama berkomentar, neken pianonya pakai jari Donald Trump nih katanya Abah Faldi. Karena memang piano ini buatan tangan kanannya Suryo Paloh, ungkap Faldi Akbar dan menanggapi komentar ya. Banyak sekali nih yang berkomentar di feednya Abah Faldi. Ternyata katanya Abah Faldi ini multi talent dan calon bintang nih. Wah. Dan untuk apa selanjutnya nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagram sabreting_listlar. Ceritanya mah pengen pose kayak Bang Rian Cenah nih, tapi muka lu bang terlalu cute, ngap banget ya. Kakak Rizky Billar ingin pose seperti Bang Rian nih guys, namun muka dari Bang Billar ini terlalu cute ya. Dan di sini juga langsung ada komentar nih dari akun Instagram Dava Mimi ya. Masya Allah semalam banyak vitamin. Dan ada Turinger 85 juga, itu maksudnya stop bilang gue ganteng biar dia nggak capek ngadu ke Dedek Lesti.
Dan ada komentar yang lain, ada neni.wahyuni dan neng1933. Masya Allah, wajahnya kakak Bilar terlalu manis ya. Dan ada komentar juga dari Lister Lovers Padang Real dan mengunggah postingan semalam. Ternyata Bang Boril dan Mas Gongli sudah di rumah nih katanya, soalnya Papa Bilar udah di rumah juga, pulang syuting langsung ada tamu spesial yang diharapkan akhirnya datang juga, yakni Bang Aryan Demasif ya. Ada komentar dari Oni712, udah selesai syuting di rumah Leslar, ada Rian Demasif nih, Abah juga udah ada di rumah Leslar ya, semuanya udah pada kumpul. Ini berarti akan ada proyek terbaru, akankah ada lagu nih untuk Lesti dan Rizky Billar serta BBL, kita tunggu saja ya. Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mengunggah anugerah KPI 2021. Berikut adalah nominasi kategori program televisi program anak di anugerah KPI 2021. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Yang pertama nih ada anugerah di Anak Indonesia di TPRI, kemudian ada Hafiz Indonesia di RCTI, Masak Asik di Net, dan kemudian Si Bolang di Trans7 dan Strawberry di RTV. Nantikan anugerah KPI pada hari Jumat 17 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan malam penghargaan untuk dunia pertelevisian dan radio di tanah air, anugerah KPI 2021 tinggal satu hari lagi ya guys. Penasaran banget kan akan seperti apa nih malam anugerah KPI 2021 nanti? Tentunya malam anugerah KPI akan dimeriahkan oleh para bintang tamu yang heboh-heboh ya. Ada Teh Meli Guslaw, ada Lesti Kejora, ada Firdan Dea, ada Gaboy, kemudian ada Waodi dan Bayut dan masih ada yang lainnya. Wah, Dedek sendirian aja nih, kok tumben ya? Apakah kakak Bilar akan nemani Dede Lesti di malam anugerah KPI nanti? Kita tunggu saja ya, pasti akan ada surprise nih. Kemudian acara tersebut akan dipandu oleh para host yang luar biasa. Ada Raffi Ahmad, ada Ruben Onsu, ada Rara Lida, dan akan ada pula pembaca nominasi oleh artis-artis tanah air. Lalu kita lihat yuk siapa saja yang akan menang pada malam apresiasi tersebut dalam anugerah KPI 2021 pada hari Jumat 17 Desember live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kabar selanjutnya nih, ada unggahan dari kakak Rizky Billar yang direpost kembali oleh Rizky Kiki 4219. Masya Allah, senang banget nih dengar suara Bumil ada di samping Papa Bilar ya. Walaupun cuma suaranya doang, tapi senang banget nih. Kakak Rizky Bilar dapat hadiah kaos Demasif katanya nih dari Bang Rian. Sekaligus kaset ya. Ini kaset zaman dulu katanya nih, senang banget teringat ketika waktu SMA dulu. Wah, terima kasih ya buat Bang Rian. Thank you buat Bang Rian Demasif. Kemudian ada juga unggahan dari AAB nih ya, yang live Instagram semalam nih. Wah, lagunya dalam banget sih Bang. Katanya suara AAB nih ini kalem dan membuat hati kita adem. Ternyata bukan Dede Lesti saja yang pintar nyanyi ya, ternyata AAB nih juga ada bakat nih, bakat terpendam ya. Kita doakan saja mudah-mudahan AAB ini bisa seperti di Lesti Kejora nih karirnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga nih mudah-mudahan Bumil cantik, Lesti Kejora selalu dimudahkan persalinannya. Dan semalam juga nih kakak Rizky Billar sampai larut malam main biliar ya. Masya Allah, sama tim dari Demasif tentunya. Dan di sini juga kakak Rizky Billar tak terkalahkan untuk main biliarnya, selalu menang ya. Wah, kakak Rizky Billar ini memang berbakat banget. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan mengalir terus ya. Dan untuk Bumil cantik, semoga sehat selalu ya sayang.
Mimin doakan yang terbaik buat kalian bertiga. Dan untuk para fan Desert Lovers, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Mimin karena bakalan ada informasi dan vitamin selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, satu hari lagi ada Dede Lesti kejuara di Indosiar di Malam Anugerah KPI 2021. Siapkan cemilan kalian ya, karena idola kita akan hadir di Indosiar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.